أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناوسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعماللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله اخوه yang dirahmati Allah para jamaah masjidHaji Cikde yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita bersyukurnya pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah ta'ala memberi peluang dan menjadi masa yang lebih baik, yang baik terhadap kita. Kita dapat menyempurnakan satu ibadah, satu ibadah yang besar, iaitu solat fardu maghrib dengan secara berjamaah kerana ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ibadah ni, kaedah beribadah ni, kita boleh sebut ittiba' sunnah. Setiap ibadat kalau boleh hubung dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, secomel-comel amalnya. Nabi kata saddidu wa qaribu, suruh betul, lepas tu suruh usahawi dekat, walaupun tak boleh 100% supo dengan sunnah Nabi, tapi sadidu, we betul dengan pau, we betul dengan sunnah, lepas tu we dekat, sedekat-dekat sebanyak mungkin kita boleh mendekati dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun tak supo Nabi 100%, tetapi boleh kita mendekati dengan sunnah dia, boleh kita usaha betul we masuk dalam pau sunnah dia. Kerana itu adalah di antara ciri-ciri ataupun tanda-tanda kasih pada Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Kerana orang-orang Nasara, orang-orang Yahud, dia dakwa kata nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Fak dia ni anak-anak Tuhan dan kekasih Allah. Nah, kul falima taqtuluna anbiya Allah. Maka Allah Taala atas sebab apa mung ni kekasih Allah dan mengaku tamu ni anak Allah, kekasih Allah. Nah, kul falima taqtuluna anbiya Allah, maka sebab apakah kamu ni memusuhi atau memerangi, membunuhkan sebahagian daripada anbiya Allah? Karena orang Yahudi ni pernah membunuhkan nabi mereka. Kalau dia mengaku kata abna'ullah wa ahibba'u, dan mengaku kata dia ni anak Allah dan dia ini kekasih Allah, macam mana dia sanggup membunuhkan utusan Allah Ta'ala? Maka turunnya ayat yang Allah Ta'ala nak ayat kata orang yang benar-benar kasih pada Allah, fattabi'uni, kena ittiba' sunnah Nabi SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah, jawab dia apabila ittiba' sunnah, itulah yuhibbukumullah, mereka mengasihi Allah.
wa yaghfir lakum dhunubakum. Apabila kasih kepada Allah, Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Apa dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini perbahasan panjang di dalam ilmu-ilmu usulul fiqh, di dalam ilmu fiqh, di dalam ilmu hadis. Tetapi himpunan sunnah Nabi ialah amalan-amalan yang dibuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada di segi perkataan dia, di segi amalan perbuatan dia, atau di segi iqrar dia, di segi pengakuan dia. Dan juga termasuk juga amal sunnah ialah amal khulafa' ar-rasyidin. Setengah ulama berpegang juga amal ahlul Madinah, orang-orang Madinah. Amal orang-orang Madinah di zaman sahabat dikira gak sunnah. Kerana mereka mengatakan bahawa ahli Madinah tak akan buat amal mereka, amalan itu amal yang dibuatkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini sangat-sangat harus mana jaga tentang sunnah Nabi. Sama ada sunnah di segi perkataan, sunnah di segi perbuatan, dan sunnah di segi akhlak, sunnah di segi adab, sunnah di segi muamalah, sunnah di segi perniagaan, sunnah di dalam setiap segi yang mengatur hidup manusia. Bukan hanya sunnah di segi semaya saja. Nah, semaya ni jelas Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Suruh semaya supaya mu tengok aku semaya. Kita ni tak tengok dah. Kita belajar melalui ulama-ulama rakyat kata Nabi semaya mana. Maka poinnya makna kita nak bawakan ummah, nak bawakan setiap seseorang mukmin yang dakwah kata kasih pada Allah ni kena ittiba' sunnah. Kerana kaedah beragama, kaedah di segi ibadat, kaedah di segi agama, kena cari dalih yang ada. Tak mesti cari dalih yang tak ada. Dalih yang lain. Setengah ulama, dia buat, ada ulama kita ni, dia buat kaedah kata, kena cari dalih lain. Apabila ibadat tak ada ada lari daripada Nabi, mana ibadat tu boleh buat. Kerana Nabi tak ada lari. Tapi kaedah yang dibuatkan oleh ulama, al-aslu fil ibadah ni, kena ada as-sanad, kena ada ad-dalil. Asal pada ibadat, kena tengok dalil. Kena tengok sanad, kena tengok athar, kena tengok kesan yang datang daripada Nabi. Walaupun tidak mubasyarah pada Nabi, daripada sahabat atau Nabi jami, khulafa al-rashidin al-mahdiyin, ataupun daripada korun-korun yang dijaminkan, iaitu 300 korun. Tu aslul ibadah. Tak, aslul ibadah al-mana. Maksudnya asal ibadah ni tertegah, illa madalla alaihi dalil. Mereka apabila ditunjukkan oleh dalil, boleh buat. Kehidupan dunia ni asluhu, asal dia al-ibah, haruh belaka. Ikut nak buat ke apa boleh. Illa mereka ada dalih tahrimihi, haram dia, tak boleh buat. Sama dari segi peniaga, makan apa semua, kita hanya dituntut cari nas hak haram dia. Selain pada tu boleh belaka. Tak semua dengan ibadat. Ibadat ni kena cari hak boleh boleh, jangan cari hak tak boleh. Nah, dan setengah orang mengajar kata, apabila tidak ada dalil, Nabi tak larang, mana boleh buat. Nah, ini orang panggil tak serupa di segi usul pegangnya berkaedah agama dah. Apabila tak serupa, usul tak serupa, maka dibina atas usul tu tak serupa lah lah. Dan orang yang berpegang dengan usul kata ibadat ni kena bergantung dengan dalil, maka setiap ibadat yang tidak ada dalil kuat daripada Nabi, daripada sahabat, daripada qurun yang mulia, maka itu dinamakan bidah. Kerana dia berpegang di atas usul bahawasanya setiap ibadat kena ada kesan, kena ada dalil, kena ada kesan, kena ada asar, kena ada dalil lah, kena ada sunnah yang cerita daripada Nabi ke atau cerita daripada sahabat ke. Maka setiap benda yang baru timbul yang tidak ada dalil dahulu, maka dinamakan bid'ah di segi mereka.
Tapi bagi golongan yang berpegang atas kaedah usul kata, ibadat kena cari dalil larang. Apabila tidak ada dalil larang, Nabi tak larang, bermakna boleh buat belakang ibadat walaupun tidak ada di zaman Rasulullah, kerana Rasulullah tak larang. Maka di sisi mereka tidak ada benda bid'ah. Dan kalau ada bid'ah pun bid'ah hasanah. Sebab apa? Sebab ia berpegang di atas usul kata ibadat apabila tidak Nabi tak larang, boleh buat kerana benda baik. Maka tidak ada bid'ah, bid'ah sayyi'ah di sisi mereka. Maka mereka ini dedanya di sisi mereka bid'ah hasanah. Itulah pertarungnya orang panggil tak support di segi usul pegangan. Nah, maka masing-masing ada dalil, masing-masing berhujah, masing-masing berpegang. Tetapi yang sebenarnya kaedah agama ini pak mazhab ittifaq usulul ibadah ni al-manak belakang. Mungkin boleh buat satu ibadat mereka kena ada dalil. Kalau bentuk ibadat hak muqayyad, kalau bentuk ibadat hak mutlak tak apalah. Supaya kata selawat pada Nabi ni mutlak. Ya ayyuhallazina amanu. Apa ni? Sallu alaihi innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima mutlak. Ya allazina amanu dzkurullaha dzikran katsira mutlak. Zikirlah kamu kepada Allah sebagai zikir yang banyak, selawatlah kamu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat itu panggil mutlak. Ha ni tak apalah mutlak. Masa mana kita nak berzikir, masa mana kita nak selawat, masa mana kita nak mengadakan selawat. Bahkan selawat ini adalah ibadat yang mulia. Dan ibadat yang tinggi. Yang mana para-para sahabat pernah menanyakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Data-data timbulnya lafal-lafal baru-baru selawat. Nah, sedangkan Rasulullah ajar sahabat dia, ajar isteri dia, ajar awak dia saya. Siapa yang dia saya di kalangan sahabat dia, Abu Bakar, Umar, Ali, Usamah, digelarkan Hibbi Rasulillah, dia mana ni? Zaid. Walaupun Zaid ni mati belum pada Nabi. Apabila mati ayah dia, Nabi kasih pada anak dia supaya buat anak cucu dia sendiri, Usamah bin Zaid, Hibbu Rasulillah. Dan sahabat-sahabat yang berada dengan zaman Nabi SAW, Nabi kasih pada mereka. Dan Nabi ajar cara-cara selawat, cara-cara wisalam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, arafna kaifa nusallimu alaika ya Rasulullah, kami tahu cara wisalam. Assalamu alaika ya Rasulullah, kami tahu. Wa kaifa nusalli bika, dan macam mana kami nak selawat kepadamu ya Rasulullah. Nabi bahaja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia panggil selawat Ibrahimiyah. Maka sahabat pun selawat. Datangnya sahabat seorang tanya, ya Rasulullah, aku nak selawat kepadamu ni, banyak mana masa aku nak guna untuk selawat kepada kamu ya Rasulullah? Kerana setiap malam ni aku bangun ni, 1/10 daripada waktu malam. Dalam masa aku bangun ni, banyak mana aku nak letakkan selawat aku ni kepada kamu ya Rasulullah. Maka dia kata, Nabi kata, insyik, ikut mu kena. Mu nak tak banyak mana, ikut mu. Dia kata, as-sulus. Dia kata, kalau lagu tu, aku masa aku leda ni, kalau aku dah ibadat semaya, baca Quran waktu tengah malam tu, aku nak khususkan selawat padamu ni 1/3. Bagi masa 1/3. Maka Nabi kata, khair, baik, molek. In zidda fahuwa khairul laka. Kalau mu tambah lagi, kau molek lagi. Sani 1/3. Misalnya kita kata 3 jam. 3 jam kita bangun waktu malam. Sahabat ni tanya kata, aku nak tak banyak mana selawat padamu ni. Maka Nabi kata, insyik, tak ikutlah mu nak tak banyak mana. Maka dia fikir kata, kalau gitu aku nak tak 1/3 di waktu aku bangun. Maka Nabi kata, khair, molek. Tapi kalau mu tambah lagi, in zidda fahuwa khairul laka. Kau lebih baik lagi.
Dia duduk dia, dia kata, kalau lagu tu ke, anus setengah bagi. Selawat setengah, lepas tu ibadat lain pula setengah. Semaya lah kita kata. Dah semaya tahajud pun setengah. Bangun selawat pada Nabi setengah-setengah, bagi masa. Sejak setengah dan juga semaya pula setengah. Sejak setengah kalau tiga jaya, kita kan mudah-mudah. Nabi takhir malak. In zidda fahuwa khairul laka. Kalau mu tambah, kau malak lagi. Mula-mula satu per tiga. Lepas pada tu setengah. Bakal tambah lebih banyak pada setengah macam mana? Dia tengok, kata-kata tu, as-sulusan ya Rasulullah. Dua per tiga. Soal sulusan. Kau banyak lah kan? Kalau gitu aku jadikan dua per tiga dari waktu malak. Maka Nabi kata, khair malak. In zidda fahuwa khairul laka. Kalau mu tambah lagi, kau malak lagi. Tak sudah lagi ni. Kalau mu kau tambah, kau malak. Maka tak ada dah. Habis dua per tiga. Kali gitu kata, aku nak jadi ngeselawak pada muli. Sepanjang malam lah itu. Sepanjang waktu dia bangun tu lah. Itulah setinggi-tinggi. Maka Nabi itu, in fa'alta, kalau membuat lagu tu, tukfi hammaka, wa tumhi dhunubaka. Kalau membuat lagu tu, kamu akan, Allah Ta'ala akan menghabiskan keserabutanmu, cita-citamu, serabutmu, Allah Ta'ala akan hapus. Akan hapus, pelisuh ataupun hapuskan keserabutanmu. Wa tumhi dhunubaka. Dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosamu. Ini panggil salawat mutlak. Boleh kita nak guna masa sebanyak mungkin kalau kita kuasa untuk nak selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan selawat yang bergantung dengan bulan, dengan hari dan masa. Kita ni kaedah baru timbul selawat bergantung dengan bulan. Bergantung dengan bulan, bergantung dengan masa. Bergantung dengan tepat. Seperti mana bulan ni? Bulan Maulidir Rasul ni. Ya, bulan yang kita sebut bulan Maulud, bulan Maulud ke kita panggil bulan Maulud, mudah faham. Dan kena ingat bahawa bulan ini ialah bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang Nabi kita meninggal dunia. Dan tarikh peninggalan dunia Nabi lebih jelas, lebih sahih daripada tarikh beranakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebelah lek mati ni, sahabat ada berpuluh-puluh ribu duduk sekali dengan Nabi. Sebelah lek beranak, sahabat tak ada lagi. Sebab tu, tidak ada ketanda air dan tidak ada tulis air, tidak ada catat air tentang beranaknya Nabi SAW. Cuma yang sahih waris daripada mulut Nabi, masalah hari beranak ya. Iaitu hari Isnin kerana Nabi berpuasa. Su'ila an sawmi yawmal ithnain. Apabila sahabat tengok Nabi puasa hari Isnin, dia tanya. Ditanyakan tentang berpuasanya hari Isnin, maka Nabi kata zalika yawma wulidtu fihi. Karena hari itu hari aku beranak. Wa fihi ub'itsu. Dan pada hari itu juga hari yang aku dibangkit, au unzila alayya alkitab. Ataupun hari Isnin juga hari yang diturunkan Al-Quran kepada aku. Maka Nabi bersyukur pada Allah. Dan bentuk syukur Nabi ini, Nabi pilih tanda kesyukuran pada Allah ialah berpuasa lillahi ta'ala. Nabi pilih syukur ni puasa. Nabi tak pilih syukur ni sembelih kambing seperti kita. Tapi tidak salah. Nabi ni pilih syukur dia melalui dia berpuasa pada Isnin, dan Isnin ini ada setiap minggu. Setiap minggu Nabi berpuasa Isnin. Hanya kalau dia betul dengan hari raya, taklah. Karena hari raya diharamkan berpuasa. Hari raya kan? Kalau hari Senin kadang-kadang betul dengan puasa, puasa raya Aidil Adha, raya Aidil Fitri, maka Nabi tak puasa lah. Karena betul dengan hari raya hak tahun ni. Tapi kalau tak betul dengan hari raya, maka senantiasa lah Nabi kita berpuasanya pada hari Isnin. Setengah ulama Asy-Syangqiti, dia kata ini adalah tanda tunjuknya Nabi SAW bahawa kamu tidak dapat mengambil hari beranak ke Nabi itu menjadi perayaan. Nak ambil
menentukan hari beranak Nabi waktu satu perayaan sebab Nabi puasa. Kerana raya ni hari puasa. Nah, dia istimbak daripada Nabi setiap hari Isnin Nabi puasa. Mana menandakan bahawa pada hari Senin tak boleh nak buat hari perayaan. Perayaan untuk hari beranak tu. Kerana Nabi berpuasa pada hari beranak dia. Nah, tapi kalau betul hari raya Aidil Adha tu lainlah. Itu kerana raya Aidil Adha Fitri bukan kerana perayaan kerana beranak Nabi dah. Bagi sesiapa yang buat perayaan pada hari Isnin. Nah, masa ni buat raya kata hari Senin ni habis hari beranak, maka kita buat perayaan. Buat ihtifal, buat sukari ihtifal ni makna gembiraan. Perhimpunan gembira suka pada hari Isnin kerana hari beranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memanglah orang-orang beriman ini suka dah pada hari beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kesukaan ini kita letak pada tempat yang kena pada makam dia. Nah, letak kena pada tempat dia. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beranaknya hari Isnin, tetapi khilafnya masalah tempat dan hari itu khilaf banyak sekali di dalam kitab sejarah dan kitab tarikh. Karena tidak ada catatan di kalangan mereka-mereka di zaman yang Nabi beranak, tidak ada orang tulis. Tidak ada orang catat. Karena di zaman itu tidak ada siapa yang mengetahui bahawa sebudak beranak ni akan jadi Nabi. Ya, cuma ada alamat-alamat. Ya, adalah mukjizat-mukjizat yang tak orang hak tahu mukjizat tapi tak sangka, mana tidak yakin. Bukan kata tahu dengan secara yakin budak ini akan menjadi Nabi. Tetapi mereka tengok adalah alamat-alamat yang tidak serupa dengan kanak-kanak yang lain. Tetapi mereka tidak yakin, tidak tahu dengan sebenar bahawasanya budak ini akan menjadinya seorang rasul, rasul yang mulia sekali di kalangan rasul, iaitu khataman nabiyyin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mereka tidak catat sejarah sebelum dibangkit. Tidak ingat peristiwa atau benar-benar berlaku sebelum Nabi bangkit sekitar umur sampai kepada umur 40 tahun. Jadi masa umur 40 tahun ini tidak dicatat. Dan setengah orang agak Nabi ni supaya dengan budak ramai-ramai. Kalau jadi muda, supaya dengan budak muda ramai-ramai. Cuma perangai dia tak supaya dengan orang lain dah. Di segi kebaikan dia, di segi amanah dia, di segi duduk dalam masyarakat, dia tak supaya dengan budak ramai-ramai. Tak supaya dengan budak yang serung dengan dia tu. Kalau budak serung ni, dia suka maiga ni, Nabi tak suka benda-benda yang Allah benar-benar mai maksiat gapo. Nabi tak suka dia budak, dia tak duduk sekali lah benda-benda lagu ni. Dia siapa wairung pun orang lain suka main gitu, dia tak suka main benda-benda lagu tu. Ya Allah Ta'ala jaga dia. Tetapi setelah dibangkit jadi rasul, baru tahu bahawa inilah di antara ciri-ciri yang dulu kami dah syak-syak dah syirik yang tidak serupa dengan manusia biasa, maka inilah jawapan dia apabila diutuskan menjadi rasul. Maka di situlah mulai sebut-sebut cerita-cerita kau masa dia kanak-kanak. Mulailah ingat orang-orang hadap sekali dengan dia, orang tua-tua dia ingat, ah budak ni dulu kau masa dia beranak ada gitu. Ah budak ni dulu, Muhammad ni dulu masa dia hidup dengan orang ngasuh boleh jumpa gitu. Mulai ingat, mulai ada cerita-cerita yang ghaib. Mulai adalah tulisan atau cerita yang teringat di dalam pemikiran ataupun ingatan para-para sahabat orang di zaman itu. Dan mereka nakallah berita-berita ini dan kepada anak-anak mereka sehingga sampai kepada ulama-ulama yang catatkan berita-berita ini. Tetapi nak ayat kata 40 tahun yang Nabi hidup sebelum jadi rasul dengan 23 tahun yang Nabi dibangkit, masa mana hak lebih jelas, lebih detail, lebih laiat tentang perhatian sahabat dua masa tu, hak mana lebih jelas? Yang mana lebih jelas? Tak syak lagi 23 tahun ini lebih jelas. Yang mereka sahabat dia orang panggil kebtuk rai laiat hak Nabi. Sama ada di segi perkataan, di segi perbuatan, di segi gerak-geri, ikut gapo yang Nabi buat, maka dia buat berpijak daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi buat melalui wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Yang Nabi keluar daripada pepatah Nabi baik, daripada perbuatan Nabi baik, disokong dan ditolongkan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, tak sama dengan perbuatan yang Nabi buat sebelum daripada dibangkit, tidak disokong dengan wahyu, tetapi Allah Taala menjaga daripada akhlak-akhlak dan perangai yang tidak baik, itu Allah Taala jaga. Karena Nabi kata, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku ini telah diterbiahkan oleh Allah dan dia mencomekkan terbiah aku. Jadi Allah Ta'ala jaga. Walaupun dia ni hidup di dalam masyarakat jahiliah, tetapi Nabi SAW tidak berkesan dengan sifat-sifat orang jahiliah di zaman itu. Tak berkesan. Walaupun duduk dalam tam kelang yuk samai hok jahiliah di Mekah. Yuk samai uekeng yang cindi. Yuk samai di dalam peperangan, yuk samai songkrap perang. Nabi pernah masuk di dalam peperangan Al-Fujar, Al-Fijar. Di antara pak saudara tolong atas anak panah kepada pak-pak saudara dia. Ya, berlaku peperangan Al-Fijar sebelum pada Nabi nak bangkit itu, ada satu peperangan yang dinamakan peperangan Al-Fijar. Dan Nabi menyaksi ketika membinakan Kaabah. Dan berita ini dicerita oleh para-para sahabat. Dan Nabi sendiri cerita benda-benda lagu ni. Dalam hadis dia. Ha, sebab itulah orang panggil 23 tahun yang Nabi diutuskan menjadi rasul. Maka semenjak itulah menjadi perhatian kepada para sahabat dia. Sahabat tengok dengan mata, dengar dengan telinga dan ikut. Nah, setelah Nabi hijrah pergi kepada Madinah, maka di situlah Allah Ta'ala turunnya masalah syariat-syariat. Bot banyak hak Islam turunnya di Madinah. Di Mekah ni kebanyakan masalah akidah. Masalah cerita kisah-kisah para-para anbiya dahulu di dalam cara berdakwah, Allah Ta'ala turunnya kebanyakan di Mekah. Kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para anbiya dan benda yang bersangkut dengan masalah ilmu ghaib, dengan benda ghaib, benda akidah ni, kerana nak menteraskan pegangan dan akidah sahabat-sahabat yang mereka dilasak, diseksa, diuji, dicuba dengan cukup segala cubaan di Mekah. Maka mereka tidak ganyai di Mekah apabila mereka hijrah pergi kepada Madinah, maka senang sahaja mereka menerimakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. 10 tahun di Madinah maka dipenuhi dengan catatan-catatan para-para sahabat dan ingatan-ingatan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hidup dia, akhlak dia, adab dia, muamalat dia. Tidak ada seorang dalam dunia ini yang lebih comel, lebih detail tanda tentang ciri awat kehidupan selain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada corak, mana tidak ada bucu kekurangan di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang sesiapa mendakwa kekurangan Nabi dan mendakwa kecacatan Nabi sebagaimana Rafidah orang-orang Syiah yang mengatakan Nabi Muhammad juga tidak berjaya di dalam dakwah dia. Sayyid Husaini kata, dan pemimpin Syiah kita ni lah, Isna Asyara ni, dia kata Nabi kita tak berjaya di dalam dakwah. Dan imam-imam dia lebih mulia daripada para-para anbiya lagi. Allah. Nah, ini agama kita nak turun. Dan ramai orang-orang yang terpedaya dengan golongan Syiah ni kerana mereka datang di atas rupa kasih kepada Ahlul Bait. Kasih kepada dia, kasih kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi Ahlul Bait. Kasih kepada Husain, kasih kepada Fatimah, kasih kepada Ali, kasih kepada Ali Ibn al-Husain, kasih kepada Ali Ibn al-Husain, Ali Ibn al-Husain, Ibn Ali pula nama dia, yang ambil nama pak tak nama anak. Ini orang panggil di antara perkara yang timur. Kerana mereka orang panggil bernau di bawah naungan bahawasanya kumpulan mereka ni ialah kumpulan yang kasih kepada Ahlul Bait, kumpulan keluarga Nabi dan tolong keluarga Nabi, kasih keluarga Nabi. Maka ramalah di kalangan manusia terpedaya, tertipu dengan dakwa-dakwa golongan-golongan Syiah sana.
Sebab itu kita mari tengok sebelah sejarah kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita ni 450 tahun 60 tahun ni kalau boleh makhluk kecik hab beranak ya. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam duk baca al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli. Nah, duk baca tu. Abtadi'ul imla'u bizzatil aliyah. Baca. Ha, cerita beranak Nabi. Hadara wa hadara ummahu laylata maulidihi. Baca. Hadirnya malam beranak Nabi Asiyah. Apa ni? Maryam wa Asiyah. Mari Maryam, mari Asiyah. Mari pula beda-beda dari malam Nabi beranak ni. Mari tunggu untuk nak ambilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tertulis dalam surat berzangir kita nak baca lah. Kita buat suara sedak lah. Nah, Allah ni kau sedak lagi ada genel pula Allah ni. Ada pekau pula Allah ni. Ha. Dan kita dengar Allah ni, ni tak serupa. Tak serupa selawat di zaman kita lah. Ya mari selawat yang amir pula Allah ni. Dan mari selawat yang trim. Yang mari daripada bandar trim. Tak serupa. Nah, hayana. Mari hayana lah. Nah. Mari tak supalah zaman kita dulu selawat tu ya. Ya Nabi salam. Hak tu ya dulu. Lah ni mari hak lain kita dengar tak biasa dengar dah rumah kita. Mari hak daripada ulama-ulama habib yang bawa daripada Yamin pula selawat dia ni. Dan selawat dia ni bukan tamadda kerana kalau dia selawat ni Nabi mari hak dia ni. Nah, orang dia apabila selawat Nabi datang. Dan selawat dia ni terima khas daripada Nabi sendiri. Dia tidur mengiga Nabi raya mengguna selawat ni. Nah, aku bui padamu, ijazah bui padamu, maka balik leda esok dia ijazah pada anak murid dia semua. Kata hak ni lah Nabi pesan semalam suruh baca selawat lagu ni. Nah, ini ajaran-ajaran yang dibawakan oleh golongan-golongan Al-Habib yang mah kita dah popular lah ni. Nah, ha, dengan kain serbal dia, dengan janggut dia, dengan tukak dia, dengan kain di sini. Ha, ini nah, memanglah satu panggil kita tarik ke di kalangan-kalangan kita. Dan ulama-ulama kita, tok guru kita tarik ke. Dan kerana mereka datang dengan comel corak dia bawa. Kasih kepada Rasulullah, kasih kepada Ahlul Bait, kasih kepada sahabat. Dan bebel lagi Ahlul Bait, mereka kasih kepada Ahlul Bait dan membawakan selawat-selawat yang berbagai-bagai selawat pula. Tidak memadai dengan selawat yang Nabi ajar dulu lah. Padahal selawat dulu Nabi ajar sahabat, Nabi ajar isteri dia, Nabi ajar banyak lafaz-lafaz selawat yang Nabi ajar sahabat, Nabi ajar isteri dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi. Ada macam-macam lah Nabi hajar dalam lafaz selawat tu, banyak hadis waris. Tapi tidak memadai dan mencukupi dengan lafaz tu sahaja, bahkan ada lafaz-lafaz baru yang Nabi mengajar mereka di dalam ngigar, di dalam mimpi. Dan mereka mengatakan bahawa sewahyu putuh. Bila Nabi mati, wahyu putuh. Tapi yang tidak putuh ialah ilham daripada Allah dan para-para wali mereka yang boleh hubungi dengan Rasulullah SAW dengan secara direct. Ini pegangan mereka. Dan mereka boleh hubungi dengan Nabi dengan secara direct. Mudah-mudah kata orang di negeri mereka ni, di Trim ni, setiap orang di situ yang ada gelaran Al-Habib, apabila tidur ingat nak jumpa dengan Nabi, jumpa. Bukan sekadar tidur, bahkan nak panggil di waktu siang hari pun Nabi mari. Apabila baca selawat, baca apa, Nabi datang. Dan mereka boleh nampak dengan mata lenir dia. Tengok mata jelek celing, nampak Nabi mari, pakat teriak kerana Nabi mari. Nah, ni akidah yang dibawa oleh golongan Al-Habib yang mulai mari mah kita. Sebab apa golongan-golongan ini jadi subur? Sebab apa golongan-golongan Sufiyah ini menjadi subur di setiap negeri? Tak syok lagi kerana golongan ini menjadi faedah yang besar kepada golongan-golongan istikmar, golongan-golongan yang dapat memerintahkan negara Islam.
Jadi golongan yang beratas negara Islam, dia suka untuk nak sebarkan aliran-aliran sufi kepada negara Islam. Kerana aliran sufi ini tidak menjadi aliran yang bahaya terhadap mereka. Ya, tak bahaya terhadap mereka. Dia tak sama dengan aliran ahli sunnah wal jamaah, aliran akidah as-salafi, akidah as-salafus salih ni. Dan mereka ini cukup kembali kepada keaslian Islam. Tidak mau tambah-tambah sama ada dari segi ibadat, dari segi corak ibadat, mereka tidak mau. Benda-benda yang tidak ada asal dan usul, mereka ini dan orang panggil golongan yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi golongan as-sufiyah ni apa ibadat sahaja boleh lakukan asal tidak ada dalil larang daripada Nabi. Ikut boleh buat belaka. Apabila tidak ada dalil larang daripada Nabi, tak larang buat molek, mana masuk molek boleh. Di mana ada dalil larang? Tidak ada. Cuba cari dalam kitab hadis ada lah Nabi larang jangan buat molek ada. Tak ada. Apabila tak ada, boleh buat. Lah, dia kata kerana Nabi tak larang ni, bukan Nabi tak buat ni, bukan maksud kata Nabi tak suruh buat. Bahkan jadi dalil kata boleh buat lah. Kerana Nabi tak buat, boleh jadi Nabi pada masa tu sibuk. Ha, macam-macam dia raya. Ni apa pun kita kacau ni. Nabi sibuk, Nabi tak buat. Kerana Nabi kesian pada rahmat kepada umat dia, pada sahabat dia. Tak ada nak buat mulut. Nah, ataupun Nabi tak buat kerana Nabi ada benda lain lebih besar lagi. Tak ada nak buat mulut. Ini bukan ulama biasa mah kita, bapa-bapa yang masyhur mah kita ni kecek lagu ni. Dia bukan ustaz biasa pada kita, tak lah. Dah orang yang ada nak murid beribu lah. Nah, ha, dia kata, kalaulah lagu tu, dalam kaedah usul, la yajuz, Nabi ni, la yajuz ta'khirul bayan indal hajah. Nabi ni tak harus bagi dia, ta'khirul bayan, mentakhirkan penerangan agama. Sebab itulah apabila kita pergi ziarah Nabi ke, assalamualaikum ya Rasulullah, inni ashadu annaka qad ballagta risalah wa addaita al-amanah wa nasaha al-umma wa jahadta fillah haqqa jihadih jazakallahu anna wa alil muslimina jami'ah. Kita pergi ziarah dengan Nabi, kita mengaku dah, kita naik saksi, annaka qad ballagta risalah, sesungguhnya engkau telah menyebarkan segala risalah yang diutuskan daripada Allah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik wa illam taf'al fama ballagta risalata. Allah Taala perintah pada Nabi suruh balligh risalata, suruh tabligkan risalah Allah. Mana Nabi sudah tabligkan segala risalah Allah Taala lah. Kerana Allah Ta'ala perintah sendiri dan kita naik saksi bahawa Nabi juga sudah mentabligkan segala risalah Allah Ta'ala. Datang-datang mari satu zaman, satu masa, mereka mengatakan bahawa boleh jadi Nabi tak buat. Kerana Nabi tak buat, bukan kata tak boleh buat. Sebab Nabi tak buat, Nabi kesian kepada pada sahabat dia. Nabi tak ada sibuk dengan berjihad. Macam mana Nabi nak buat calon hari beranak dia, sedangkan duk perih semua. Ha, kecek lah kata. Ini ulama kita. Nah, bermakna kita kata Nabi ni ada benda yang susuk lah. Nampak tak? Ada benda yang susuk. Dan dia beritahu kepada anak cucu dia 1,100-1,400 tahun baru beritahu tentang lafaz selawat ni. Dulu tak beri pada sahabat, tapi dia taruh untuk nak beri anak cucu dia hak 140 tahun baru timbul selawat lafaz ni yang tidak ada di dalam kitab-kitab yang himpunkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari terfikir dengan akal macam mana? Dan bermakna orang yang dakwa lagu tu, yang dakwa kata Nabi tak buat, bukan kata tak boleh buat, ataupun bermakna di sisi mereka haruh. Ya, sebab dia kata wahyu putus tapi ilham tidak putus. Wali-wali dia boleh ilham daripada Nabi. Tariqah syekh tariqah dia boleh berjumpa dengan Nabi dan Nabi boleh ajar cara ibadat yang baru-baru. Sebab tu timbulnya semaya baru-baru yang tidak ada semaya dalam syariat Islam. Sebab apa? Sebab boleh ni. Kerana Nabi ajar. Ajar syekh dia ni. Ajar so ahli apa wali dia ni. Ini bahaya di dalam agama. Sebab itulah sisi mereka tidak ada benda bid'ah. Dan bid'ah disebutkan bid'atun hasanah. Bid'ah yang baik. Walaupun bid'ah tapi baik. Kenapa?
Kerana setiap perkara kita buat baik, zikir baik, selawat baik. Sebab itulah kalau kita mikir malam, kita nak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya kita kena bergantung dengan hari atau dengan bulan atau dengan masa ke? Dan kita kena bergantung dengan bulan, dengan hari, dengan masa ke? Ataupun bulan ni lah kita khususkan selawat pada Nabi dan bulan lain kosong daripada selawat? Jawapannya tidak. Dan adakah kalau Rasulullah SAW di zaman kita ada, ataupun sahabat yang ada di zaman kita, dan dia tengok kita duduk selawat macam duduk huha-huha tu, macam mana dia akan kata pada kita? Kalau sahabat ada ni macam mana? Oh, dia kata, oh, ni kena ni selawat lagi ni. Hak ni, hak kawin dulu tak erti nak buat back demo ni. Demo pandai ni selawat lagu ni. Sebab di zaman kawin ni tak ada buat lagu ni. Di zaman sahabat ni tak ada buat lagu ni. Tapi demo ni hak akhir, orang akhir zaman ni pandai ni selawat lagu ni. Oh, kena lagu ni. Sahabat jawab lagu tu. Sebab hari esa, apabila Allah Ta'ala nak cek amalan, Allah Ta'ala ambil pengukuran Nabi. Ambil saiz Nabi, mereka letak, lepas tu ukur. Siapa dia buat amalan yang serupa, yang masuk boleh. Masuk, masuk, masuk. Tapi buat tak serupa, awak tak serupa pun tak apa yang kata. Kerana Nabi tak buat, kita boleh buat. Kerana Nabi tak ada larat. Ha. Ha? Nak pergi minum air kolam Nabi. Nah, apabila sampai air di kolam Nabi, setengah orang Nabi beri tangan. Setengah orang boleh ambil sendiri. Nah, daripada sama banyak ada dan nujum mis-samak. Niyatun, mana apa ni, supaya kita kat cetong lah. Cetong, nyebok air minum di kolam Nabi ni sebanyak bintang di langit. Maka setiap orang yang akan datangnya, inna min kul war illa, apa ni, setiap orang akan datang, umat Nabi akan datang di situ belakang. Dan mereka akan dapat minum. Hak mulia sekali boleh ambil pada tangan Nabi. Ini peringkat-peringkat VIP lah. Dan hak boleh masuk duduk dekat dengan Nabi ni, muqarrabin lah. Dan orang-orang yang terdekat dengan Nabi, ya hari esok ni bukan kata aku hungar derah, aku gagah boleh duduk depan dah. Aku ni besar ni, bawa bangkit pak hungar dulu pergi depan dah. Bukan. Ya tak kira dengan badan besar, ya kira dengan amalan. Ya kira dengan amalan perbuatan kita jadi muqarrabin. Muqarrabin dekat dengan Nabi. Asyaddu ittiba', orang yang rapat sekali ittiba' sunnah, maka orang itulah yang rapat. Aqrabu manzili dengan aku, yang rapat sekali manzilah dia dengan aku. Aktharuhum, orang yang banyak sekali selawat dia terhadap aku. Dan kita nanti nak selawat bulan ni ya? Tak. Keselawat semua. Tak sesuai bagi seseorang yang mengaku dia kasih pada Nabi, hanya dia nanti nak selawat dan rumah dia selawat hanya pada bulan Rabiul Awal. Kadang-kadang tuan rumah tak biasa selawat, panggil orang mari duduk menahan di rumah. Panggil orang mari duduk selawat di rumah. Tuan rumah tak ada tahu selawat, tak tahu apa tuan rumah. Tapi nak suruh juga selawat kepada Nabi, dia sendiri tak selawat. Sekurang-kurang 100 pagi 100 petang tak biasa selawat misalnya. Ataupun sekurang-kurang lagi 10 pagi 10 petang, ini sekurang-kurang selawat kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. 20 kali baru. Dah, pada waktu malam, waktu nak tidur, waktu apa selawatlah banyak kepada Nabi sallu alaihi. Inna Allah malaikatahu yusallu, yusallu mana senantiasa selawat, bukan setahun sebulan dah. Sama-sama. Nah, sebab itulah orang panggil benda-benda yang timbul ni dah kita boleh buat perhatian. Buat perhatian. Dan benda-benda yang pelik-pelik kau marilah ni. Nah, yang tidak pernah ada di zaman kita dulu. Nah, kita dulu selawat biasa gitu ya. Kalau berzani ke Datuk Allah ni mari pelik mari dengan gendel mari dengan pika. Lepas tu tak padai setepat selawat sekali kalau mari 10 cuk 10 cuk selawat. Nah, ini hok baru-baru hok dah buat kepala sah masjid kita ni. Wallah alam mari mana. Dan mereka menganggap bahawa benda itu adalah benda ibadat, benda yang baik. Maka terserah kepada mereka. Kerana hari Isa, inna Allah yahkumu bainahum fi ma ikhtalafu fi. Hari Isa siapa yang hukumnya? Allah ke kita. Nah, dalam dunia ni kita boleh selisih mengikut dalil. Nah, kita tak buat kerana kita berpegang pada dalil ini, dan orang yang buat dia berpegang pada dalil itu, maka masing-masing berpegang tak ada apa. Kalau orang kena, kalau sampai darjat mujtahid,
Kalau ia ijtihad kena, ia boleh satu pahala. Ia ijtihad tak kena, ia ijtihad kena boleh dua. Kalau ijtihad tak kena, boleh satu pahala. Tapi hari Isa yang perhukumnya Allah. Fi makhtalafu fih. Kalau kita ada budak berselisih ni, siapa dia yang hukum? Yahkumu bainahum. Allah Ta'ala hukum. Dan Allah Ta'ala hukum, Allah Ta'ala mik-mik mana? Ambil miqyas dia. Ambil orang panggil mik tun baik hak mana? Hak Nabi dia ambil. Dia ukur situ. Bahawa buat, hak Nabi tak buat, nak pergi ukur kena. Eh tak apa, eh, kata Nabi tak buat apa. Nabi tak buat, bukan tak pergi buat. Ha, tak tahulah tu. Tuai tak nak suruh. Kalau tuai suruh tak apa, tuai tak buat. Ni tuai tak nak buat, tuai tak suruh. Mari dah datang, mari kita tak apa, tuai tak buat, tuai tak suruh pun. Ia tak nak lari. Ha, ia pakai kaedah hak ni. Kaedah tak lari. Maka, tak lari apa? Nabi raya dah, man ahdasa fi amrina. Tu lari dia nak. Sesiapa yang membaharui pada pekerjaan kami, itu pada agama, di segi ibadat lah. Ma laysa minhu, yang tidak ada tidak ada daripada kami, fahuwa raddun, maka semuanya tidak diterima. Itu yang Nabi larang satu ya. Dan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalati finnar, Nabi larang. Sebab itulah hadis-hadis lagu ni orang-orang sufi tak suka mana baca. Dia tak suka baca lah hadis-hadis lagu ni. Nah, ada yang suka baca hadis mana? Ada hadis innallaha aqra'a innallaha malaikatu yusallu. Suka kena lah. So selawat ni kena. Kenalah. Dan dalil tu kena. Dan bukan salah kena kerana Allah dan malaikat, para-para malaikat sentiasa selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang Islam, orang mukmin juga mesti berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maka macam mana kita berselawat? Maka kita belajarlah. Nabi ajar sahabat itu lebih akrab daripada yang benar. Dan Nabi kita ni meninggal mati dia pada bulan ni, Rabiul Awal. Ketika bersangat terduha pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang 11 Hijrah. Itu Nabi mati tu. Walaupun ada khilaf sikit sebanyak tentang tepat hari tepat 12 tu ada khilaf lah. Cuma hari dengan bulan tak ada khilaf. Cuma dia khilaf 412 ke 4 berapa. Kerana setengah ulama dia gicik hari. Di antara Nabi duk khutbah raya Hajjatul Wada' di hari Arafah, hari Jumaat. Maka dia bila hari situ. Ambil pada bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal. Salah satu kita ambil petiti mari letak. Bulan Zulhijjah ada 30 hari. Misalnya, bulan Muharram 29. Bulan Safar pula 29 ataupun 30 hari. Bulan Rabiul Awal pula ada 30 hari atau 29 hari. Dia bila sehari-sehari tak betul lah kalau gin mati tak jadi 412. Tak jadi 412, gi kira 90 hari pun tak jadi kalau penuh belaka bulan. Kerana tak tahu, kerana bulan dalam Islam ni dia tak serupa dengan bulan hak dunia. Dia mengikut bulan. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Bulan Zulhijjah tu 29 ke 30. Ya, waktu takdir kata 30 dulu. Penuh pun. Tak sabar lah. Sebab tu dia ada khilaf tepat tu. Tapi hari tu jelas. Ada hadis, ada sahabat raya atau Nabi tu mati 12. Dan ada apa ni, hari Isnin, pada pagi hari Isnin, bulan Rabiul Awal. Tapi tak ada masalah lah tepat tu. Ya, bulan tu cerak. Cuma apabila kita buat perayaan bulan Rabiul Awal, maka akan ada tanya-tanya macam mana kita buat perayaan pada hari dan bulan, pada bulan yang matinya Nabi SAW. Sedangkan orang Madinah ataupun sahabat orang Islam di zaman itu, mereka anggap hari kematian Nabi adalah hari yang gelap sekali di dalam sejarah mereka. Hari yang gelap sekali di dalam sejarah mereka. Sebab itulah setengah kalangan sahabat, setengah ahli Madinah, hari Nabi mati ini setengah golongnya muttaribun, tak tahu nak buat apa bawa ayat Nabi mati. Sebab itulah Anah kata, ma ra'aitu yawman qad kana ahsanu wala adwa min yawmi dakhala alaina. Anah kata, aku tak pernah lihat hari, satu hari pun di dalam hidup aku ni, hari yang mana lebih comel dan lebih cerah daripada hari yang masuk di atas kami padanya oleh Rasulullah SAW.
Jadi apabila Nabi datang masuk mari Madinah, Anas kata hari itulah hari orang Madinah ni berasa kata cerah Madinah. Comelnya, berseri-serinya Madinah, ada ciwi-ciwa orang Madinah pada hari yang Nabi masuk, Nabi hijrah mari. Wa ma ra'aitu yawman, dan aku tidak pernah tengok satu hari yang lebih huduh dan lebih gelap daripada hari yang matinya Nabi SAW. Kerana berasa gelap, bukan huduh hari itu tak, hari Nabi mati ni seolah-olah sepongah gelap ni, pelita yang cerah tu seolah gelap, bukan gelap matahari tak, hari itu cerah tengah hari tapi berasa gelap. Sebab kita duduk di malak-malak dia kata berasa gelap perut, padahal matahari cerah, kata rasa gelap mata, gelap perut. Padahal cerah. Tapi apabila mikir gapo tak tubik, hari yang kena musibah, kena berat, maka Allah berat hari ini, gelap semua hari ini. Tak tahu nak buat kena, berasa gelap. Orang Madinah lagu tu dah. Hari Nabi mati, tak tahu nak buat kena. Setengah orang nak kekek tak tubik. Sorok tak tubik. Apabila rakyat Nabi mati, cengin nak rakyat tak ada. Setengah orang nak di tak lekat. Rakyat Nabi mati, terenung, turun, lemak kaki. Setengah orang tak percaya. Umar sendiri tak percaya Nabi mati ni. Pihak rakyat Nabi mati, maka dia itu tetap jadi munafik. Aku nak pacung tekak dia. Dia tak mati dan dia akan kembali seperti mana Nabi Musa kembali daripada Bukit Turus Sinai. Ha, ini manusia pada hari Nabi mati, iaitu bulan Rabiul Awal. Dan sebab itulah kita jangan terlalu gembira di dalam bulan Rabi Awal, kerana kena teringat juga bahawa sebulan ini bulan yang sangat menyedihkan sahabat, menyedihkan umat Islam, dan tidak ada satu musibah yang lebih besar daripada musibah yang terkena pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang ingat pada Nabi, dia banyak selawat. Ya tak ada kena wak fitikam gapo. Selawat banyak. Dan apabila kasih kepada Nabi, kena kasih kepada orang-orang fuqara wal masakin. Sebab Nabi kasih pada fuqara wal masakin. Kasih pada Nabi kena menghormati jiran, kerana Nabi menghormati jiran. Kasih kepada Nabi kena ikram duyuf, ikramkan tetamu, kerana Nabi kita ikram tetamu. Kasih kepada Nabi kena kasih kepada kalangan kanak-kanak, kerana Nabi kasih kepada kanak-kanak. Kita boleh buat lagi tu. Kadang-kadang kita tahu kasih ke Nabi buat makhluk, tapi tak panggil orang miskin, orang yatim depi rumah, kita panggil tok-tok lebah yang jauh mari makan. Nah, tak panggil sebab apa? Sebab tepi-tepi rumah dia tak banyak nak baca, tak panggil lah. Dia panggil tok lebah mari. Dan tok lebah ni kadang-kadang hari tu 5-6 buah rumah dah dia. Batir perut dah. Penyih nak mari pasal tak salah makan lah hari tu. Kambing lagi dengan kapal mari makan. Tapi dia orang panggil dia mari pasal dia budak panak ni. Tak banyak dia. Dan dia pun panggil kena menyempurnakan hajat tuan rumah. Dia mari dia lah. Tapi kita dakwa buat makhluk kasih ke Nabi. Sedangkan kita tidak memanggilkan orang-orang di tepi rumah. Kalaulah kita memanggil orang di tepi rumah, jiran kita, orang miskin, anak-anak yatim ambil bicara, orang miskin tercara, itu tanda kata kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah. Dan amalan lagu tu boleh buat semua, tak mesti boleh Rabiul Awal. Mana ada peluang, kita ada peluang, ada masa, ada kemudahan, menghormatilah kepada anak-anak yatim. Menghormatilah, kasihlah kepada orang miskin, orang yang dhaif, orang tua, orang apa. Itu tanda kata dia kasih. Sebab apa dia buat lagu tu? Sebab dia Rasulullah SAW buat lagu tu. Abu Bakar dengan Umar satu kali giziarahnya Ummu Aiman. Sebab apa giziarah Ummu Aiman? Kerana dia lihat semasa Nabi hidup, Nabi senantiasa giziarah Ummu Aiman. Tapi apabila Nabi mati, tak ada orang giziarah. Abu Bakar kata, Umar kita kena giziarah. Kerana semasa Rasulullah hidup, Rasulullah senantiasa menziarahi Ummu Aiman. Lalu tu dah dua orang ni pakat pergi. Pembesar sahabat ni, orang jadi khalifah. Umar jadi wazir dia, pergi ziarah seorang tua, ibu tua. Ummu Aiman, ibu kepada Usamah bin Zaid, pernah menjadi kakak, apa panggil, mak merah Nabi. Bukan mak nyusu, kerana dia tak nak nyusu Ummu Aiman. Jadi mak merah, pernah ngasuh Nabi ke cek-cek dulu. Pergi ziarah, pergi sampai dalam rumah, dia teriak Ummu Aiman. Maka tanya, ma yubki kaya Ummu Aiman, ya Ummu Aiman, teriak apa? Sedangkan engkau pun tahu dah Nabi pilih bagi di sisi Allah khairun, lebih baik daripada bagi dari dunia ini. Dia kata, aku mengetahui bagi di sisi Allah lebih baik daripada apa dari dunia ini, tetapi aku menangis kerana putuhnya wahyu. Wahyu tak turun dah. Tidak ada dah khabaris sama, hubungi langit dengan bumi tidak ada dah. Putuhnya wahyu, sebab itu aku menangis. Tidak dapat mendengar dah perkata Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak turun kerana Nabi SAW mati. Ha, kalau benar-benar kita kasih kepada Rasulullah,
kena buat amalan yang Nabi kita buat. Nabi saya kepada Nabi menghormati orang tua, Nabi buat baik dengan isteri, Nabi buat baik dengan budak yatim, apa semua kita buat benda hak Nabi buat, maka itu panggil tanda kita kasih pada Nabi. Tapi kalau kita hanya kita buat makhluk tapi orang lain kita tak buat, maka nah, makhluk memang kita buat, masya-Allah buat makhluk, masya-Allah panggil orang mari, tapi tidak buat seperti mana Nabi buat. Maka adakah amalan lagu tu hari esok kita akan dijawab pada Nabi, ya Rasulullah aku kasihlah kamu kerana aku buat makhluk dah. Happy birthday dah kamu. Nah, adakah itu akan jawab pay kita? Maka itu menjadi jawab pay kita masing-masing lah. Kita jawab sendirilah. Buat atau tak buat apa jawab masing-masing. Nah, kita ni panggil kewajib pay diri masing-masing hari esok. Dan hari esok ni depan Allah masing-masing. Fardan farda. Masing-masing. Nah, kita buat ada nas ada apa? Ha, jawab pay. Molek, jawab molek. Nah, ada, ada. Hak tak ada, tahu. Allah Ta'ala hukum sendiri. Terserah pada Allah Ta'ala. Dan kita boleh tengoklah ada dalam dan mana catatan para-para ulama, banyak sekali amalan Nabi kita buat yang kita kadang-kadang tak dapat buat. Dan kita usaha walaupun tak semua, bukan maksud tak kena buat semua. Kita kuasa sekadar mana, buat sekadar kita kuasa. Fattakullah mastata'tu. Karena kita takut pada Allah ni, amalan kita sekadar kita kuasa. Kita boleh buat sekarang ni hak 10, boleh buat 5 kita. Tak kuasa yang lain. Maka kita qadar Allah Ta'ala tahu kata mu ni kuasa buat 5 perkara dalam 10 perkara bisa. Tapi kalau seseorang yang kuasa buat semua, maka itu darajat dia akan tinggi bersama dengan Nabi. Ana wakafilul yatim, Nabi kata orang yang boleh perah anak yatim duduk syurga. Kita tak kuasa nak perah anak yatim. Dah, kita beri pertolongan di segi lain pula. Dah, yang lain banyak lagi. Ha ni sebucu ni, ada bucu lain lagi, banyak bucu. Dah. Ha itulah panggil satu panggil buat peringatanlah supaya kita ambil buat mikir dah, bukan nak mari hukum apa dak, cuma nak kita buat mikir tentang apa yang berlaku dalam masyarakat kita ni, mudah-mudahan dan kita boleh bersama buat mikir yang baik itu pada Allah Taala lah, dan yang tidak betul itu daripada nafsu dan daripada kejahilan saya lah. Dan maka mudah-mudahan apa tengah sama kita ambil buat pengajaran insya-Allah Taala. لا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله تعالى وبركاته.